banget. Tua, jadi makanya kalau kita lagi mau ekskul atau apa, kita mau belanja dulu nggak pak? Paling gampang makan kentang, karena kentang goreng gampang. Kemarin iya libur nggak upload, murah. Ada masalah teknis, banyak. Sedikit masalah teknis dan sekarang tapi kita udah back. Oke, yang terakhir. Sekarang kita mau nyobain cimol. Halo para fans Wilfer, apa kabar Anda sekarang? Semoga diberi kesehatan, keberkahan, kemakmuran dalam keluarga dan kelancaran dalam segala urusan. Kali ini Mimin punya kabar tentang Natasha Wilona dan Verrel Bramastra dan inilah beberapa kabar yang berhasil Mimin rangkum untuk menemani kebersamaan kita pada edisi ini. Salah satunya yang paling menyita perhatian publik. Berita dikabarkan Verrel Bramastra akan melamar Natasha Wilona di Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, seperti apa beritanya? Yuk kita intip. Kabar kedekatan antara Natasha Wilona dan Verrel Bramastra kembali berhembus. Dalam beberapa unggahan di media sosial pun, keduanya kembali sering main bareng. Natasha Wilona pun mengakui jika dirinya masih dekat dengan Verrel hingga saat ini. Natasha Wilona juga mengaku persahabatannya dengan Verrel masih baik. Namun ia tak memberikan jawaban pasti soal kisah asmara di antara mereka. Aku selalu deket sih sampai sekarang yang gak pernah berubah, maksudnya menjaga persahabatan dan juga tetap baik-baik, kata Natasha Wilona di CGV, Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 25 April tahun 2022. Meski telah putus sebagai sepasang kekasih, namun ia merasa tetap menjaga hubungan baik dengan pesinetron yang kerap jadi lawan mainnya itu. Tetap baik dong, gak boleh musuhan ya, kata Wilona. Ia pun sempat ditanyakan apakah akan kembali berkunjung ke rumah Verrel seperti yang dilakukannya di momen lebaran dulu. Namun Verrel Bramastra langsung jawab, bahwa Verrel Bramastra insya Allah akan melamar Natasha Wilona di Hari Raya Idul Fitri ini. Sebelumnya Verrel Bramastra ternyata pernah dekati perempuan lain sebelum dengan Natasha Wilona. Ada 3 perempuan yang diincarnya. Siapa saja? Mereka adalah Feby Rastanti, Ranti Maria, dan Sarah Samantha. Hal itu diungkapkan Verrel Bramastra saat menjadi bintang tamu di acara Super VIP Podcast yang diadakan oleh Bigo dan Gox Entertainment. Ada 4 perempuan sebelumnya sama Wilona. Feby Rastanti, Ranti Maria, Sarah Samantha, ungkap Verrel Bramastra dikutip Detikcom, Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Namun di antara mereka semua, Verrel lebih memilih Natasha Wilona. Nggak tahu, aku merasa mereka nggak sama. Mereka cuma dekat. Ranti lawan main aku di sinetron sampai sekarang. Dia udah punya pacar. Kalau Feby partner aku di sinetron sebelumnya, kami berhubungan baik. Sampai sekarang dia jadi partner terbaik aku. Bisa dibilang salah satu best friend perempuan. Kalau Samantha itu anaknya sahabat mamaku, beber Verrel Bramastra. Verrel Bramastra membeberkan apa saja yang disukai olehnya dari Natasha Wilona. Menurut Verrel Bramastra, Natasha Wilona adalah sosok pekerja keras dan bisa membangkitkan semangat untuknya dalam menjalani hidup. Mungkin kembali ke yang tadi, aku merasa dia spesial karena benar kerja keras, dia sosok yang mengisi kekurangan dalam diriku. Kita cocok dan support sistem yang baik, imbu Verrel Bramastra. Tak hanya itu,
Aktris Natasha Wilona menjawab kedekatannya dengan mantan kekasih, Verrel Bramastra. Diketahui, meski keduanya sudah putus tetapi hingga kini mereka kerap bersama. Mengenai ini, Wilona membenarkan kedekatannya, namun hanya sebagai sahabat. Aku selalu deket sih sampai sekarang yang gak pernah berubah, maksudnya menjaga persahabatan dan juga tetap baik-baik, kata Natasha Wilona di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Disinggung bagaimana hubungan apa balikan dengan Verrel, Wilona akui tetap baik. Tetap baik dong, gak boleh musuhan ya, ujar Wilona. Selain itu, Natasha Wilona juga apabila ada waktu nanti saat lebaran akan bersilaturahmi ke keluarga Verrel Bramastra. Belum tahu misalnya kalau aku belum ada kegiatan pasti diusahakan, pungkasnya. Seperti diketahui, Natasha Wilona dan Verrel Bramastra sudah lama putus. Namun keduanya masih berhubungan baik sebagai sahabat hingga kini. Keduanya belum lama ini juga berlibur sama teman-teman dan didampingi keluarga ke Malaysia. Istri Ivan Fadila, Sarni merekam momen kebersamaan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Istri Ivan Fadila memberikan sinyal asmara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Sarni mengunggah momen kebersamaan Verrel dan Wilo tengah melakukan ini. Seperti diketahui, hubungan aktor Verrel Bramastra dan aktris Natasha Wilona masih jadi sorotan. Putra Vena Melinda dengan sang mantan kerap bikin baper penggemar. Satu di antaranya postingan istri Ivan Fadila yang juga ibu sambung Verrel Bramastra, Sarni. Postingan Instagramnya membuat para penggemar Verrel Bramastra dan Natasha Wilona baper. Dalam postingan itu terlihat perlakuan Natasha Wilona pada adik Verrel Bramastra. Dalam video itu, Natasha Wilona menyuapi adik Verrel dari pernikahan Sarni dan Ivan Fadila itu. Bahkan, Sarni penyebut putranya itu manja pada Wilona dan Verrel. Yang super manja, pangeran kecil bunda. Enak kata L, tulisnya lewat akun @nyaisarni2, baru-baru ini. Postingan itu membuat fans Wilona dan Verrel baper. @idarayuni, tuh kan ada yang bilang tangan Kak Feve, fix mah tangan Wilo, lihat tangannya ada cincin. @agra6548, semoga segera dihalalin ya Wilfer, ya Allah satukan mereka di sebuah ikatan pernikahan, amin. @retnasundapratiwi, bismillah ya Allah berikan yang terbaik buat Wilfer, amin ya Allah berkahi mereka, berikan jalan terbaik termudah, amin. Bunda bilang ke Verrel, berdoa terus. @vitaliana12, game SBGTTC. @vidia_nwvb, duh, manja banget baby L sama Kakvo dan Cici.